Oke, masih lanjut. Awas, awas. Awas, 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 woi, rim, woi, ampi. Oke, teman-teman, sekarang kita main Euro Truck Simulator 2 lagi ya. Oke, dan sekarang saya nggak pakai facecam karena juga saya masih ada kesibukan, teman-teman, ya, mohon maaf. Jadi kita main kayak gini dulu. Oke, sekarang kita mau antar apa ini, teman-teman? Antar beras, teman-teman, beras bulog, Pak. Nanti kita antar ke pelosok desa, ya, teman-teman, ya. Dan sekarang kita nggak pakai kantor, nggak pakai NMR lagi. Dan sekarang kita pakai mod truk Hino Dutro, teman-teman, atau Hino 300 ya. Kemarin juga banyak yang request ini, tapi saya baru nemu kalau ada mod ini punyanya Bung Win, teman-teman. Itu free, teman-teman, ya. Jadi ya kita langsung jalan aja, ini free. Kita lihat dulu detailnya. Ini banyak sekali nih, teman-teman, ya, muatannya. Aksesorisnya itu banyak, ada yang muat kayu, muat box, ada yang truk cabe. Ya itulah, teman-teman, ya. Jadi kalian bisa download di Google, itu namanya mod Hino Dutro dari Mas Bung Win, ya. Ini autornya Bung Win. Oke, kita langsung nyalakan mesinnya dulu. Oke, ini sudah nyala. Kita lihat interiornya dulu. Oke, interiornya cukup detail, teman-teman, ini sangat bagus sekali. Untuk mod free ini sangat bagus, teman-teman. Oke, kemarin karena banyak yang request. Oke, sekarang kita bermain di map Jawa Bali, teman-teman, ya. Di map Jawa Bali dari Mas Rais. Oke, kita sekarang ada di Purworejo. Nanti kita ke arah Jogja, sama kita ke pelosok sini, teman-teman, ya. Nah, kita ke pelosok sini, ke arah pelosok sini intinya. Kita kasih tanda di sini aja. Oke, kok muter, ya? Kok muter? Ya nggak apa-apa lah, ya. Nya ke sini. Oke, kita langsung kembali dan kita mundur, Pak. Ini semua aksesorisnya ini include modnya, teman-teman, ya. Oke, kita mundur. Ayo, Pak, gantian, Pak. Kasih jalan dong. Oke, ini mau antar beras jatah mungkin, ya. Beras jatah ke arah pelosok-pelosok Jogja, teman-teman, ya. Itu di daerah lereng Gunung Merapi. Oke, teman-teman, kita langsung jalan aja. Untuk mod ini nggak bisa ini, ya, teman-temannya, nggak bisa oleng, teman-temannya, karena sasisnya cukup keras dan saya belum bisa edit. Nah, bisa kalian lihat kalau digoyang-goyang ini belum bisa, teman-teman, ya. Oke, kita dari interior, kita ke arah kanan. Awas, remnya nggak pakem. Wih, bentar, Pak, remnya kok nggak pakem. Kita setting dulu remnya. Rem mana rem? Ini apa remnya kurang pakem. Oke, kita kembali lagi. Kita langsung jalan, kita ke kanan. Wah, ini nyala saya, Pak. Oke, nggak apalah. Misi, Pak. Oke, Pak, polisinya pengertian juga. Oke, untuk mod trafik, ada mod trafik dari L series, dari SMT, teman-temannya. Terus ada trafik apa lagi? Ada trafik modus V3 dari ES Project, teman-teman. Terus ada apa lagi? Ada traffic bus. Bus itu trafiknya Jet Plus dari Mas Adi Rafudin, teman-temannya. Itu free di grup EP3, teman-teman, ya. Oke, sekarang kita ke arah mana? Kita ke arah kiri, teman-teman. Kita ke kiri. Oke, kita ke kiri. Awas, remnya kok nggak pakem sekali, ya. Oke, ada Mamang Cilok. Oke, siap. Oke, kita lewat jalan sini. Dan kita sudah mau sampai daerah Yogyakarta, teman-teman, ya. Ini modnya sangat bagus sekali, teman-teman, bisa kalian lihat tuh. Hino Dutro, gas lagi, Pak. Kita sampai di Purworejo dan mau ke arah ke Jogja dan ke pelosok Jogjanya, teman-teman, ya. Kita gaspol aja, Pak. Kita ini sudah ada, mau kita kasih map aja biar gak nyasar. Oh, itu ada traffic juga, itu ada traffic EP3 SHD. Deliverynya Muriaan, teman-temannya, itu dari Mas Danang Wahyu Puspito, teman-teman. Itu juga free di grup EP3, teman-temannya. Kalau mau punya mod traffic EP3, kalian harus punya mod EP3 dulu, teman-temannya. Nanti dikasih gratis dalam grupnya, teman-temannya. Kalau mod EP3 itu dari Mas Muhammad Husni. Oke, untuk mod apa namanya ini, teman-teman,
mod grafik, ini grafiknya supaya bagus ya. Ini nih ada dari SMC ya teman-temannya, SMC dari Mas Gilang Wisnu, itu free. Oke, ini sampai mana kita? Di sini juga ada aksesoris aqua teman-teman, aqua, aqua air mineral ya. Bisa kalian lihat di dashboard kiri itu ada air mineral. Ini nggak bisa oleng apa? Oh bisa pak, sedikit-sedikit pak. Tapi nggak keren olengnya pak. Bisa kalian lihat, oleng pak, oleng macam apa ini? Ini belum bisa disebut oleng kalau ini ya teman-teman ya. Wah, oke, kita ke kanan di depan di bundaran ini, kita ke kanan, kita masuk di pelosoknya teman-temannya. Jalanannya lumayan ekstrim, kemarin saya sudah coba itu teman-teman. Oke, kita ke kanan, ke kanan pak, kanan kita masuk daerah sini ya. Oke, kita masuk daerah sini. Ini jalannya sudah nggak ada trafiknya di sini teman-teman, karena ini sudah di pedesaan mungkin ya, cukup sepi. Kita mau antar beras logistik ke pedagang-pedagang mungkin ini ya teman-teman nanti ya, karena di lereng Gunung Merapi itu ada pedagang-pedagang. Oke, kita lihat jalanannya udah mulai sempit. Bisa kalian lihat. Oke, buat kalian yang sudah support channel ini saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman ya. Terus buat kalian yang baru nemuin channel ini, saya mohonlah bantu dukung channel ini dengan cara subscribe teman-teman ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Dengan cara subscribe kalian itu membantu kita lah sebagai tukang buat video di YouTube itu biar lebih semangat lagi. Oke, terima kasih. Oke, ini jalanannya lumayan ekstrim pak. Awas awas awas, kita terlalu ke kanan pak, rem, awas hampir nabrak. Oke, maaf teman-teman ya, kita harus pelan-pelan pak. Kalau berasnya ini jatuh, truknya jatuh, waduh bisa dimarahi saya sama bosnya ini teman-teman ya. Oke, tapi berhubung saya sopirnya terlalu ngawur ya, gini nih ya. Oke, tanjakan. Oke, kita sudah sampai di mana ini, ada apa di depan ini? Berkabut di sini pak. Aduh, ini ngapain? Woi, ngapain kalian? Ngapain nih orang pacaran di sini? Woi, bang, ngapain lu? Yalah, dia bawa mobil tapi pacaran di atas itu, ngapain juga mereka ya. Oke, kita masih lanjut. Oke, terus kita lanjut. Aduh, mana jalannya nggak kelihatan pak, kita dari eksterior aja ya. Ini bahaya sekali ini pak, berkabut, udah berkabut. Di kirinya ini jurang dalam sekali teman-teman, kalian lihat. Ini bahaya sekali pak. Oke, jarak pandangnya nggak kelihatan pak. Oke, bisa kalian lihat itu jurang pak. Aduh, ini harus pelan-pelan ini, kalau nggak koit ini pak. Oke, apalagi kita dari interior, kalau dari interior nggak kelihatan jalannya teman-teman, ketutupan kaca ini teman-teman ya. Oke, ini kemana. Oke, masih lanjut. Awas, rem, hampir tagas lagi ya. Ini jurang di kiri teman-teman, kalau kanannya bukannya teman-teman, tapi kalau kita nyebur ke kiri udah wassalam lah teman-teman ya. Oke, awas, sopirnya agak amatir ini teman-teman. Ini nggak sampai-sampai ini kok ngelewatin jurang terus ini teman-teman. Oke, masih lanjut. Oh sudah, ini jurangnya sudah tidak ada teman-teman, tapi jalanannya berubah menjadi berbatu teman-teman ya. Ini jalan rusak ini teman-teman ya. Oke, di kanan ada tambak teman-teman. Wih, di kanan kiri ada bunga-bunga matahari teman-teman. Oke, gas lagi. Awas pak, di jalan, di depan jalan, awas. Wih, rem. Ngawur sekali sopirnya. Ini jalanan apa ini? Kok kayak gini? Awas pak, kanan kiri. Oke, kita ke arah kiri teman-teman ya. Belum ada trafik juga di sini. Ini jalanan tapi sudah aspal teman-teman ya. Oke, kita masih lanjut. Di depan ada tanjakan teman-teman, bisa kalian lihat.
Oke, kita nanjak. Ini apa ini? Ini apa ini? Oke, di depan ada turunannya sangat tajam, teman. Ini bukan jalan ini, Pak. Ini namanya roller coaster, roller coaster. Wih. Mantap sekali. Oke. Kita sampai, teman-teman. Selamat datang di waduh, ini anu bis apa melbuning tembok ini. Selamat datang di Gunung Merapi, teman-teman. Oke, kita sampai, teman-teman. Tapi di mana yang order ya? Kita cari dulu. Kita terus enggak ada. Oh, ini ada warung-warung di sebelah kiri ini, teman-teman. Kita antar ke sini, teman-teman ya. Oke. Kita sudah sampai di warung ini, teman-teman. Kita antar ke gudangnya sini ya. Mungkin ada gudang di sini. Ramai sekali tapi di sini ya. Tapi berkabut di sini, teman-teman. Namanya juga di lereng gunung, teman-teman ya. Oke, kita taruh sini saja. Oke, mungkin segitu aja videonya, teman-teman ya. Oke, support terus channel ini dengan cara subscribe, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.